kan? Pertama mesti dengan ilmu mulanya. Ada seorang pencen pengarah, pencen ketua pengarah di Putrajaya. Kan, pencen pencen dia memang 10,000 rasa. Dia punya gaji tu. Dia balik ke kampung. Dia balik ke Seremban, bukan orang Seremban macam tu, ni berlaku di Seremban. Orang tu orang Seremban macam tu. So dia pergi jumpa imam, dia jumpa imam, saya nak belajar solat. Selama ni saya tak tahu solat, imam, dia kata. Maknanya dia sembahyang ikut-ikut dia. Jadi imam masjid ni beritahu, dia kata tak apa. Dia kata awak belajar, awak ikut-ikut dulu, nanti pada waktu antara waktu zuhur dengan asar, setiap hari saya akan bagi ajar bacaan dia semua. Mungkin ada yang cakap, dah tua-tua pun nak belajar, pangkat tinggi benda. Nah, tapi kena ingat, jangan-jangan yang dah tua-tua pun nak belajar, lagi elok salat daripada kita yang perasan elok. Kan? Kita tak tahu, kan? Itu dia. Mesti dengan ilmu. Kan? Kita ilmu tu pula kita ajar kan, insyaAllah bermanfaat. Salat macam ni, kat takbir macam ni, macam mana berdiri dia, macam mana rukuk dia, tak, kan? Macam mana iktidal, semua ajar. Anak tanya soalan simple, ibu-ibu macam mana kalau kita baca tahiyat tu, masa bila nak angkat jari tu, yang ibu belajar asyhadu la ilaha illallah tu naik. Oh, dia pun belajar macam tu. Tapi tengok pakcik dekat masjid tepian putra tu, masa dia buat tahiyat tu, jari dia cacani 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 tu. Kau tanya lah dia, tak dapat ibu jawab tu lah. Dia kata kan, macam-macam orang kita kalau pergi Mekah lagi lah kan, macam-macam passion. Allah, bismillah. Alo alo salat. Hei, kenapa marah anak gitu? Dahsyat. Macam-macam kan kita tengok. Aduh. Tengah tawaf tu sibuk nak mengamal. Tawaf ni. Orang Malaysia lah tu. Saya itu ingat nak relax lah kan, tak dapat relax lah. Aku pun tak tahu tu Mekah ke Malaysia. Semua ramai berhenti dekat antian rehat yang Al Jazeera tu, yang buruk tu kan, 25 ke 30 bas semua orang Malaysia berhenti. Besok ialah koncing, tak dapat koncing, ambil wuduk tak dapat koncing, tak dapat, besok lah. Ramai orang. Ada satu makcik tu kajar saya kat hotel, ustaz ambil gambar boleh tak lah, dia kajar naik tanggung. Saya kata, makcik bukan ambil gambar ke semalam? Semalam baju lain lah. Macam dia orang. Kan? Jadi mana kata pertama dengan ilmu, belajar cara kan? Belajar. Kedua, mestilah ikhlas. Ketiga, mesti ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai. Dan yang keempat, dimulakan dengan niat. Macam inna a'malu binniat. Nabi ajar kita mesti niat kita betul bila nak beribadah ni. Tengok yang ketiga tu, mesti ada perubahan pada tindak tanduk ni. Semayang tak semayang sama apa kan? Semayang semayang ngumpet laju ya. Kan? Imam tu tak buat tu kan? Ada yang benda nak marah kan? Imam Ar-Rahman, ah panjang surah baca pagi ni, jangan contoh lah kan. Dah terbuai-buai dah, dah nak tumbang dah tadi tu. Dan contoh kan, bukan cakap orang tu, termasuk yang cakap ni. Tak, ayoklah imam baca panjang saya sekarang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Ingatkan gitu. Nikmat Allah yang mana lagi kita nak dustakan. Sebab tu sebab kau nak faham. Kan? Ya. Adalah perubahan ini. Semayang-semayang mengumpet laju. Aduh, tak perhatian dengan orang. Kan? Semayang-semayang nombor ekor jalannya. Ada ada masjid tu dia ada nombor petak tu, nombor petak sejadah dia buat dekat kat Kuala Lumpur tu ada nombor petak sejadah. Dia waktu maghrib dia semayang kat petak 5 boleh. Waktu isyak dia semayang kat petak 40 belakang pula. 15 40. Tikam tu. Semayang mana? Kono pula tu. Bayanglah. Kau cucu kau berapa orang dah? 3 kau, 4 kau, belum ada rezeki lagi anak aku. Kau, 2. 3, 4, 0, 2 jadi tu. Tu tanya cucu orang tu. Macam mana tu? Jadi tak ada kesan lah ibadah dia tu. Nampak lah. Donki macam tu ya. Ambil hak orang macam tu ya. Mana ada masalah. Nampak tak? Kadang-kadang Allah uji kita ni, kadang-kadang kalau uji susah lagi elok daripada uji senang. Kan? Uji susah, dia ingat Allah.
Tapi bila diuji senang lupa dekat Allah. Makin banyak duit makin susah. Makin susah nak pergi masjid. Dulu rajin pergi masjid, dah banyak duit dah. Sampai sibuk sikit sekarang. Memanglah dia buka pejabat daripada sebelum subuh. Agaklah. Sampai subuh tak boleh datanglah. Dulu boleh lah kau datang. Kan? Iya, kan Nabi pesan, wahai Fatimah, pesankan, janganlah kamu menjadi seperti kebanyakan orang yang bangun lewat, bangunlah awal kerana sesungguhnya rezeki Allah melimpah ruah tersedia untuk kamu. Dengan syarat, kena bangun pagi, subuh. Ini bukan subuh gajah ke dah, subuh dinosaur. 5 minit sebelum zuhur, subuh. Terperanjat imam sebab pula kunut tengah hari ini. Ya, kan? Ha, macam tu lah tu. Jadi tuan-tuan sekalian, itu saja untuk kali ini. InsyaAllah kita akan berkongsi lagi dengan tajuk-tajuk yang lebih menarik. Dan kepada semua yang berhasrat untuk menyertai ibadah korban, sama-samalah menyertai ibadah korban bersama dengan Yayasan Budi Ihsan Malaysia yang merupakan satu organisasi yang mana ibadah korban yang mendapat pengiktirafan ISO. Dan begitu juga dalam Yayasan Budi Ihsan Malaysia ini menjalankan kerjasama dengan penternak-penternak tempatan. Dan akaunnya pula telah diaudit oleh juru audit yang bertauliah. Anda tidak perlu risau, semuanya memang diatur dengan cukup profesional oleh pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Jadi jangan fikir lama, pastikan hubungi talian yang tertera, sama-samalah menyertai ibadah korban bersama dengan Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.